Menteri Agama Yakut Kholil Komas mengajak masyarakat menjaga kesucian rumah ibadah dari kampanye politik praktis. Kekinian ajakan itu akan dituangkan lewat aturan. Diketahui menjelang pemilu 2024, sudah banyak imbauan agar para politisi tidak memanfaatkan rumah ibadah menjadi tempat berpolitik, apalagi kampanye. Aturan mengenai itu yang kemudian juga hendak dibuat Menak Yakut. Yakut mengatakan Kemenak segera menyampaikan aturan itu sebelum gelaran pemilu dimulai. Tetapi ia belum memastikan aturan yang dibuat dalam bentuk peraturan menteri atau bukan, lantaran masih dalam pembahasan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya memperingatkan para politisi atau calon pemimpin maupun wakil rakyat untuk tidak kampanye di tempat ibadah. Yahya mengatakan tindakan kampanye di tempat ibadah termasuk tindakan yang amat berbahaya. Yahya mengatakan sudah banyak akibat dari penggunaan politik identitas, di mana dampak dari politik identitas luar biasa merusak di berbagai kalangan masyarakat dan berbagai negara. Karena itu, Yahya mewanti-wanti agar tidak ada penggunaan politik identitas, termasuk di dalamnya kampanye di tempat ibadah. Menurut Yahya, silakan mencari dan mencita-citakan kemenangan dalam pemilu, tapi tidak dengan cara berkampanye di tempat ibadah. Mari kita jangan ikut-ikutan, pengen menang ya pengen menang tapi jangan pakai cara itu, kata Yahya.